Hello, what's up guys? Selamat datang di channel Alkurbi 04. So guys, ya ini pertama kalinya gua mainin game Minecraft ya. Pertama kali sih. Dulu udah pernah main cuman di HP dan ini pertama kali main di PC. So gue mau nyobain gimana sih main game Minecraft ini lagi ya, karena ya gue udah bosen dan kita main yang santai aja ya, karena ini game cukup casual dan it's ya masih enak lah untuk dimainin santai gitu kan. Jadi ini pertama-tama mungkin kita mainnya survival aja lah ya, biar seru gitu kan, biar ada tantangannya dikit lah. Nah, survival ini pasti dikejar-kejar sama yang namanya monster di malam hari. Dan pertama-tama kita ngapain dulu di sini ya? Bentar. Oh iya, dan kita pertama ini nyari kayu dulu. Oke. Kita pertama-tama mencari kayu. Kita spawn udah di atas apa namanya? Udah atas pohon gitu kan. Kita coba kita turun dulu. Oke, ini ada berapa? Dapat 4 biasanya ini. Oh, enggak ada 5. Udah ada banyak. Oke. Kita udah dapat 6 kayu, lalu di sini kita crafting. Crafting. Oh, dapat ini. Semuanya. Oke. Lalu benar. Kita buat apa lagi ya? Oh, kita butuh yang namanya apa sih? Ada loh, guys. Saya masih ingat kayaknya crafting table. Crafting table gimana buatnya? Gini. Oh iya, betul. Saya masih ingat-ingat dikit ya guys ya. Dan itu apa? What? Kita langsung ada villager guys. Mungkin ya awal-awal juga kita perlu namanya rumah ya untuk melindungi kita dari para zombie. Kita buat di mana rumahnya? Buat di sini kali ya, keren kayaknya. Nggak ada yang jelek. Saya mau buat rumah di tengah-tengah sini. Mana di tengah? Di sini. Nah, di sini aja kan dekat sama desa villager tuh, ya kan? Di tengah desa villager kan? Ya, saya masih ingat guys, selalu aja. Oke, kita taruh di mana ya? Taruh di sini kayaknya ya. Rumah saya itu agak ke atas jadi taruh sini. Oke, ini ada resepnya. Oh ya benar. Kita mungkin butuh yang namanya X. Ya betul, X namanya. Lalu bentar dulu kita cari kayunya dulu yang banyak kali ya. Cari kayunya dulu yang banyak. Oke, let's go. Mungkin ini agak lama ya, mungkin kita kalau cari-cari kayu untuk membuat rumah dulu cuy. Oke, ini udah dapat 48 aja karena kapak kita hancur cuy. Oke lah ya, mungkin kita buat dulu fondasinya. Misalnya fondasinya mau pakai batu. Dan kita batu make ya ini ya. Nah, itu ada batu di sana. Ini. Wah, ada apa ini di sini? Ya, kita butuh batu dan kita butuh makanan juga sih. Ya nanti aja lah ya, gua ada koal di sini, langsung dapat koal cuy. Apa itu guys? Oke, kita dapat batu. Oke, dapat koal. Koalnya cuma 2 guys. Susah amat dah ini aja nah. Oke, kita ambil batu dulu cuy buat pondasi.
ada 53 batu. Oh enggak, ini belum kita ambil. Tep 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 tep. Oke. Nah, udah dapat segini 55. Saatnya kita bangun rumah dulu ya. Oh, itu ada domba banyak ya. Ada banyak, guys. Nah, ini dia, boleh 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 boleh. Ini crafting kita di sini ya. Di rumah kita kayaknya manjang. Oke, bentar. Kita bingung buat apa. Oh iya. Nah, ini kita jadikan aja semua dulu ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ada cara cepatnya ya. Ada cara cepat yang kasih ini. Sumpah, jengkel banget. Lagi. Oke, pas dapat 3 stack. Dan kita butuh namanya pintu. Oke, pintu ada 3. Lalu kita butuh torch. Torch kayaknya butuh sesuatu lagi ya. Terus gimana cara buat? Ini ada campfire. Campfire kita ada charcoal. Stripper duck. Oh, makan dari malam, cuy. Oke. Mungkin teman-teman itu dari pintu. Oke, ini pintunya. Nah, itu pintu. Lalu kita tadi mau pakai batu. Oke. Mungkin batunya di bawah sini ya. Tebel. Oke. Batunya ini buat alasnya. Nanti ke atasnya ya pondasi gini aja. Nah. Langsung aja dari pondasi ya. Ini kayaknya terlalu pendek ya. Seremnya udah malam, cuy. Mending kita tidur dulu ya. Saya tidak mau menjadi apa namanya, bulan-bulanan oleh zombie ya. Oke. Waduh, golem. Halo, bapak golem. Bapak golem, itu ada bapak golem ya. Waduh, kucing, guys. Wow. Oke. Anda bangun dulu. Oke, saya tidur dulu. Dadah. Gila, kita tidur berdua, cuy, sama dia. Mantap kali. Halo, bapak. Ini bapak. Gila. Kita melihat pantat ya, guys. Let's go. Wih, itu apa melayang? Ini kayak lompat-lompat. Nah, ini kita bikin ke atas nggak sih? Oke, guys. Tadi ya, begitu tadi saya tempat ada troubleshooting sedikit ya. Oh ya, kita kayaknya butuh sekop. Oke, ini ada sekop. Let's go. Kita butuh sekop ya. Ini saya mau naikin ke atas. Ini gak guna nih. Awas ini dulu ini. Wih, lama betul. Oke. Nah, begini. Nah. Oh enggak. Cara gimana ya? Gini. Lalu pintunya di atas. Nah, begitu, cuy. Pintunya di sana. Oke. Mungkin kita butuh oxter saja lah ya. Karena oak kita ada banyak, cuy. Let's go. Ini sini. Nah, oke. Nah, ini kita taruh pondasi. 1 2 3 4 aja lah ya. 4 ke sana juga. 1 2 3. Ini salah. Kita butuh peralatan lagi, namanya ini aja. Oke. Nah. Oke, sebentar. Itu berapa? 1 2 1 2 3 4. Oh, pas, cuy. Nah, ke sana juga. Ini ada berapa nih? Kita ngikutin ini aja ya. Atau ada berapa, pokoknya kita buat aja, cuy. Nah, ini jadi tempat tambang kita apa enggak usah? Kayaknya sih kita buat itu di belakang rumah aja. Berarti kita ini lurus terus. Tak tuk tak. Ini pondasi rumah ya, cuy. Oke. Ini udah di ujung. Gini kayaknya. Biar estetik kayak gitu. Nah. Entah apa ini bagus apa enggak, pokoknya kayak gini lah ya. Nah.
sana. Naik ke atas. Oke, aman. Oke, mantap tuh. Ini udah fondasi rumah aneh ya. Nah, bawahnya ini kayaknya nggak usah. Oh, nanti kita ganti ya. Lantai kita ganti. Ini masih tanah ya. Oke, udah. Lalu kita taruh ini. Ntar dulu. Ini satu, dua. Oke, ini tambah ini. Nah, keren jadi cuy ya. Ini tiangnya kasih, aduh, badan. Nah, kita kekurangan batu kalau tiangnya pakai ini. Masalah dari kayu aja cuy. Kita menyatu dengan alam ini ya. Ya, dari kayu. Nah, oke, di ujung-ujungnya kita kasih. Oke, ini kayaknya full kaca aja lah ya. Full kaca. Oke, ya, ini full kaca. Full kaca aja dah. Nah, ini nih. Oke. Ah, ribet banget, guys. Aduh, itu kita di luar ya. Aduh. Crafting table kita ada di luar, cuy. Salah prediksinya. Oke, crafting table taruh sini. Oke. Nice. Taruh mana ya? Taruh sini kali. Nah. Waduh, kita kekurangan stick, cuy. Stick dulu. Oke, cuma dapat 4. Lalu kita butuh yang namanya ini. Kita masih zaman batu lah, malah kita buang. Oke, nah aman cuy. Oke, nah ini mungkin dengan full kaca lah ya. Terlalu jelek banget full kaca. Nah, sini ya. Oke. Oke, teman-teman. Tapi ini bolong ah. Oh, masih 2 lah. Oh, jangan pakai ini karena warnanya terlalu menyatu dengan alam. Mungkin kita butuh ini. Mereka ini ada apa sih gitu. Warnanya menyatu dengan alam banget ya. Kita butuh stone lagi. Ya betul, stone kita habis. Kita akan ambil stone sebanyak mungkin sampai jadi, sampai hancurnya. Oke, mungkin kita ambil stone dulu guys. Let's go. Oke, kapak kita udah hancur. Jadi kita kembali lagi ke rumah. Dan ya, kita lanjutkan dulu pengembangan rumah pertama ini. Tapi menjadi kaca, lautnya jauh gak sih? Itu apa cuy? Wow, itu ada pasir cuy. Itu dia yang kita cari. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu ya. Kalau, nah ini buka aja. Nah, aduh kita lapar ya. Kita baru ini lapar. Oke, pertama kita butuh crafting di sini. Saya butuh furnace ya, karena kita udah koal, jadi kita bakar dulu sini. Bener. 30, 15 aja kita bakar. Oke, nah atasnya ini kita buat rumah 2 tingkat kali ya. Nah, boleh, kita buat rumah 2 tingkat. Ini jadi seram gini suasananya ya. Tidak apa. Nah, misalnya kita buat rumah 2 tingkat itu gimana?
di sini ya. Bentar, saya berpikir dulu. A few moments later. Cara buat rumah dua tingkat itu gini. Lalu kita butuh clock stairs. Oke, gitu. Lalu gini-gini. Nah, habis pula clock stairs. Ini kita buat clock stairs gimana sih? Oak plank. Oh, oak plank itu banyak cuy, sabar ya. Oke, gini. Oh ya, kita butuh oak stair yang banyak. Oke, pertama kita buat. Kok gak bisa sekali banyak gitu dia? Oh. Oke, 27 kayaknya cukup ya. Oke, pertama-tama ini tambah lagi. Oke, nah. Gila, belum apa-apa udah rumah 2 tingkat aja cuy. Emang gigi gitu ini ya. Yang penting nah, sampai di sini ya. Apa enggak kecilan ya? Ini udah pas. Lalu kita polin aja. Tapi jelek banget ya pakai ini. Pakai kayu ini jelek banget. Oke, ini langsung lantai aja berarti. Enggak usah pakai kayu. Karena kayu terlalu jelek cuy bentukannya. A few moments later. Naik satu lagi. Nah, sekali lagi ya biar rumahnya agak tinggi, biar penghawaannya bagus gitu. Der, keren banget kita. Aduh, ini kepanjangan pak. Jangan kepanjangan lah. Kita jadi menyatu dengan alam gini deh. Wih, gak gitu cuy. Oke, jadi. Nah, udah. Barulah kita buat di atasnya ini stone-nya cuma segitu. Udah 40 nih. Mungkin kita langsung tutup aja dulu ya. Top. Cari ini dulu ya. Kita mau ke pantai. Cari kaca. Ya. Kita cari kaca dulu. Hari sudah mulai malam, ya. Mereka pada masuk ke rumah. Wow. Sunset, guys. Wow. Oke, itu suara kita. Kita bakalan ambilin ini pasir-pasir ini sampai banyak lah ya. A few moments later. Dan kita udah ada sand buat ini nanti lagi. Ini kita bakar ini dulu. Oke. Makanan kita. Oh, kita berarti butuh perapian lagi. Ini buat campfire gimana cuy? Dark oak wood. Oh, pakai oak wood bisa. Oh, butuh stick sama oak wood. Oke. Mana stick. Udah stick. Wow. Oh, oak woodnya nggak ada cuy. Oak wood. Apa kayaknya ini bisa deh. Oh enggak, aku kuat aja udah. Oke, udah. Oh, ini agak gelap ya. It's okay, tidak apa-apa. Oke, jadi campfire. Nah, akhirnya kita punya campfire. Nih, oh udah dapat 6. Ini kita butuh stone. Mana stoneku? Stone gimana sih? Ada. Oke, stone udah. Ini kita lapar.
mana makanan gitu cuy. Sebenernya atas ini mau jadiin ini ya, cuman tungku perapiannya kita taruh luar dulu. Kita taruh mana ya, sini aja lah ya. Nah ini kita bakar. Oke, pas ada 4 cuy. Buset, kelas. Lalu ini cuma ada 4 pula. Pas sih. Nah, kayak gini. Ini jadi kelas pen aja udah. Nah, biar cakep gitu kan gelas pen. Nah. Oh, langsung mateng cuy. Oke. Kan kita mateng. Nah, itu dia. Kita nggak boleh salah letak cuy, ini hancur. Ya udah, itu doang. Ini pondasi sih. Nah, hancur pula. Kayak gini cah, ini pondasi. Oh iya. Oke guys, ini nggak usah, nanti ini pondasinya udahlah, satu itu aja. Ini kita bisa gali sih ke bawah. Nah, nggak kelihatan juga sih. Ya udahlah, kayak gini dulu. Ini udah ada 15, kita buat lagi glass pen. Gimana sih, cuma dapat segini. Nah ini batu-batunya kita hancurin dulu semua guys. Gila nih, baru rumah pertama tapi udah kayak gini cuy. Keren juga kita ya. Mungkin kita buat skop, kita mau buat pondasi. Hancurkan dulu ini. Mana kita membuat di sekelilingnya ini buat jadi pondasi. Nah rumahnya ada pondasinya tuh. Lagi di Minecraft ada pondasi ya. Nih biarkan aja ke situ. Oke, tambah ini. Let's go. Nah, udah jadi pondasi. Inilah rumahnya ada pondasi. Ini tanah, biarkan aja. Ini di dalam tanah. Oke. Dan kita lanjut ke atas. Nice. Oke guys ya, untuk video pertama kita bermain Minecraft sampai di sini dulu ya. Kita udah buat rumah, penting rumahnya udah jadi. Dan ya mungkin gini ya rumah kita cuy. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Kalau kalian tertarik dengan video ini, mungkin kita bakal lanjut ke episode 2 nya ya. Ya mungkin ya gitu aja ya. Oke, bye bye guys. Bye bye.